Tim panjat tebing Universitas Negeri Padang sapu bersih podium cabur panjat tebing kategori lead perorangan putri Pomprov 2022 yang diselenggarakan di Trek Atletik UNP Rabu 8 Juni 2022. Puput Devita Sari berhasil mengalahkan 9 peserta lainnya dengan poin tertinggi 44. Disusul pada poin kedua rekan sesama perguruan tingginya Adia Oktarisa dengan poin 33. Podium panjat tebing putri makin lengkap berkat kemenangan ketiga atlet UNP lainnya yaitu Rini Yulia Fitri yang berhasil mengalahkan atlet asal Unan Resti Yuliana dengan perolehan poin 32. Tak kalah dari panjat tebing putri, kategori lead perorangan putra UNP berhasil mengamankan podium juara pertama dan kedua. Perolehan poin tertinggi kategori putra Vito Erlangga sebanyak 46, disusul oleh Samsul Hamid dengan perolehan poin 36. Podium juara 3 direbut oleh atlet asal Politeknik Negeri Padang Arifa Mahendra dengan perolehan poin 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sautul Hamid, berasal dari jurusan pendidikan IPA. Persiapan saya untuk melakukan Cilek Prof ini alhamdulillah lumayan lama, dalam waktu baik dalam latihan segi fisik, latihan panjat tebing. Alhamdulillah saya mendapat medali perak dan harapan saya kedepannya nantinya insya Allah saya akan melakukan latihan semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik untuk NP. Perkenalkan, saya Puput Devita Sari, asal saya dari Bengkulu dan kuliah di Universitas Negeri Padang jurusan Tata Busana dan saya hobi panjat tebing. Jadi mengikuti kebetulan ada pekan olahraga mahasiswa provinsi di Sumatera Barat. Jadi saya mengikuti itu untuk mengikuti pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional. Saya bersama tim sudah melakukan latihan beberapa minggu sebelum mulai kegiatan.